Ya, K1 sama dengan N. K1 dia kan 5,25. Jadi data kelimanya berapa? Data kelimanya kan 21. Nah, 21 ditambah. Nah, yang kan 5,25. 0,25 ini lah kita yang buat menjadi 0,25 dikali data kelima dan data keenam. Berarti data kelima dan data keenam itu kan 21 dan 22. Nah, kita cari yang dua-duanya kurang 21. Kenapa? Kalau nanti 21 kurang 22 itu nanti minus jadinya. Jadi kita mau buat yang 22 kurang 21. Oke? Okay? Jadi sama dengan 21 ditambah 0,25 dikali 22 kurang 21 sama dengan 21,25. Oke? Okay? Yang untuk K1 paham? Koma 25 didapat dari 5,25. Jadi data yang kelima ditambah 0,25 dari data yang kelima dan data yang keenam. Karena dia 5,25 itu melibatkan data yang kelima dan data yang keenam. Karena udah lewat dari 5 gitu. Gimana Mbak Osniar? Oke, saya ulangi. Kan hasilnya LK1 5,25. Oke, semuanya perhatikan. Kan hasil dari LK1 5,25. Oke. Itu 5,25 melibatkan data yang kelima dan data yang keenam. Karena udah lewat 5. 5,25 kan udah lewat 5. Jadi dia melibatkan data yang kelima dan data yang keenam. Maka dari itu, kita carilah data yang kelima dan data yang keenam dari data yang sudah diurutkan. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita dapatlah data yang datanya 21 dan 22. Oke? Nah, untuk K1, dia 21 ditambah 0,25 dikali 22 kurang 21. Nah, kenapa dia 21 ditambah? 21 itu kan data yang kelima dari data yang sudah diurutkan. Ditambah 0,25-nya ini, sisa dari 5, itu dikalikan data yang kelima dan data yang keenam. Jadi hasilnya 21,25. Paham? Semuanya? Oke, Mbak Osniar, paham yang lain? Oke, okay, yang lain? Oke, okay, oke, okay, oke, okay, good, good job ya, berarti udah ya. Nah, hal yang sama juga diaplikasikan untuk K2 dan K3. Perhatikan K2 lagi ya, biar lebih jelas. K2 kan 10,5. Oke, okay, pertama sekali kita cari data yang ke-10. Data yang ke-10 berapa? Oke, okay, good, 25. Nah, 25 ditambah, dia kan 10,5, berarti masih ada sisa 0,5. Nah, 0,5 ini kita ambillah dia data ke-10 dan juga data yang ke-11. Berarti 25 dan 26. Nah, kita buat 0,5 kali 25 dan 26 dikurangi. Nggak mungkin 25 dikurang 26. Kalau 25 dikurang 26 nanti jadi minus. Berarti dia 26 dikurang 25. Berarti 25 plus 0,5 kali 26 kurang 25 sama dengan 25,5. Oke, untuk K2 paham? Oke, good. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau seandainya data yang ke-10 ditambah data yang ke-11 dibagi 2, bisa nggak, Bu? Nggak bisa, Mbak. Soalnya kita harus kalikan dengan sisa jumlah komanya, kita harus kalikan dengan komanya, jadi nggak bisa dibagi dua. Seperti ini 5,25, jadi kita harus kalikan data yang ke 5 dan ke 6 itu dengan 0,25. Nah, untuk LK2 kan sisanya 0,5 karena 10,5, jadi kita harus kalikan 0,5 tersebut dengan data yang ke 10 dan data yang ke 11, jadi nggak bisa dibagi dua. Gimana Mbak Vera? Paham?
Oke. Nah, untuk memperjelas lagi supaya Mbak dan Mas kalian lebih paham lagi. K3, kita lihat K3 ya. K3 itu hasilnya 15,75. Oke, kita cari data yang ke-15 berapa? Oke, 36 benar. Ditambah sisanya 0,75 karena 15,75. Oke. 0,75 dikali data yang ke-15 dan data yang ke-16. Ada 36 dan 37, kita kurangin ya, 37 dikurang 36 karena biar positif hasilnya. Jadi hasilnya 36,75. Oke, semuanya? Oke, untuk letak kuartil? Gak ada pertanyaan? Biar kita pindah untuk data yang dikelompokkan. Oke ya, paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke data yang dikelompokkan. Nah, untuk data yang dikelompokkan, nah ini agak lebih rumit ya. Nah, ini rumus untuk data yang dikelompokkan. LK1 sama dengan N per 4, LK2 sama dengan N per 2, dan LK3 sama dengan 3N per 4. Nah, ini rumusnya untuk letak kuartil yang data yang berkelompok. Oke. Untuk mencari nilai kuartilnya, nah ini didapat dari ini L1 ditambah CI, sama CI tadi interval J1 di per FK1, J2, FK2, J3, FK3. Nah, kita lihat nih, ada contoh biar lebih jelas ya. Ini contoh di tabel 2.6. Buka semua bukunya, tabel 2.6. Nah, itu ada keuntungan frekuensi dan frekuensi kumulatif. Sama cara mencari frekuensi kumulatif tadi, 4, frekuensi kumulatifnya 4. Untuk data yang kedua ada 7, 4 tambah 7 11. Data yang ketiga ada 8, jadi 11 tambah 8, frekuensi kumulatif 19. Oke, untuk cara cari frekuensi kumulatif sama dengan yang tadi-tadi yang sebelumnya. Paham? Untuk ini dulu, frekuensi kumulatif dulu. Kalau nggak paham bisa dibilang ya. Oke, untuk frekuensi kumulatif yang sama caranya dengan yang tadi waktu cari median dan modus. Oke, frekuensinya itu yang untuk 30 sampai 39,94. Frekuensi kumulatifnya tetap 4. Nah, setelah masuk data kedua ada 7. Jadi frekuensi kumulatifnya 4 tambah 7. Jadi 11. Perhatikan tabel 2.6 ya di halaman 224. Nah, yang ketiga itu ada 8. Berarti 11 tambah 7. 11 tambah 8 dapat 19 dan seterusnya. Oke, paham? Mbak Osniar. Oke. Nah. Oke, setelah mencari frekuensi kumulatif paham, itu diingat ya, soalnya kalau udah data berkelompok selalu pengen tahu frekuensi kumulatif. Jadi tolong diingat frekuensi kumulatif, cara mencarinya gimana. Oke. Nah, setelah kita cari tahu frekuensi kumulatif, nah kita kan mau cari kuartil nih. Seperti yang saya kasih tahu tadi di awal, kuartal itu 4. 25%, 25%, 25%, 25%. Berarti bagi 4. Nah, langkah kedua adalah jumlah frekuensinya itu kan 50. Jadi dibagi 4. Kenapa? Karena kuartil. Jadi 50 bagi 4 sama dengan 12,5. Oke. Nah, itu untuk letak kuartilnya. Jadi letak kuartilnya ada pada 12,5. Oke, lihat di tabel 2.6. Data 12,5 terletak pada frekuensi kumulatif yang mana? Ayo semuanya. Terletak pada frekuensi kumulatif yang mana? Ya, 19 benar. Oke, ada pada frekuensi kumulatif ke-19. Nah, di situ pada frekuensi kumulatif yang ke-19 itulah acuan kita untuk
mengerjakan yang berikut-berikutnya ya. Nah, frekuensi ke-12 itu ada pada kelas yang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat? Oke, benar 3. Nah, 3 ya. Nah, coba lihat pada kelas yang ketiga itu, coba lihat kita mau mencari kelas bondari. Nah, kelas bondarinya itu ada berapa pada kelas ketiga? Kelas bondari yang tadi yang kita cari. Oke, 49,95 dapat dari mana? Siapa yang tahu? Ayo, ada 3 orang yang jawab 49,95. Itu dapat dari mana? Ya, benar. Itu didapat dari 49,9 tambah 50 jadi 49,95. Bu, di buku tulis katanya cara seperti median. Kalau L seperti median bukannya harus diambil yang data yang pertama? Maksudnya Mbak Sarina gimana? Kelas bondarinya. Ya, cara cari kelas bondari di sini maksudnya adalah cara mencarinya itu dia mediannya diambil titik tengahnya gitu loh. Mediannya di sini maksudnya diambil titik tengahnya. Iya, sama dengan cara cari modus, pokoknya di data mana dia disitulah diambil. Acuannya seperti itu. Tunggu dulu ya, kalau yang untuk itu tunggu dulu, kita selesaikan dulu ini biar nanti yang lainnya nggak bingung, biar kita selesaikan dulu satu-satu ya. Nah, oke, okay, dapat. Oke, okay, udah paham ya, 49,95 udah paham dari mana. Nah, untuk frekuensinya dapat berapa? Kan tadi udah benar, frekuensi kumulatif 19 udah benar. Kelas bondari 49,95 udah benar. Nah, untuk frekuensinya ada berapa? Oke, ada benar. Untuk interval kelas ada berapa? CI. Oke, 10. 10 dapat dari mana? Siapa yang tahu? Oke, didapat dari jarak sampai, ya benar, jarak dari 30 sampai 39. Oke, untuk yang simbol-simbol ini udah tahu semuanya? Boleh coba saya kasih waktu 1 menit untuk semuanya. Mungkin ada yang bingung untuk mencari ini, boleh ditanya ya, 1 menit ya. Oke, boleh Mbak Betty, CI-nya yang mau ditanya yang bagian mana?
Mbak Betty. Mbak Betty yang mana boleh ditanya? Nah, oke, Mbak Ayu, itu yang 12,5 kurang 11, yang 11 itu dari frekuensi kumulatif sebelumnya ya, Bu. Tunggu ya, Mbak Ayu, kita sesek ya, Mbak Betty dulu. Jarak 30 sampai 39,9 bisa dijelaskan? Nah, itu kan jarak 30 sampai 39,9 itu maksudnya adalah interval kelasnya. Nah, itu keuntungannya. Maksudnya Mbak Betty nggak jelas di mana. Oke. Saya tulis ya di conversation ya. Ini kan ada 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39,9. Oke. Coba kita hitung ya, Mbak, sama-sama ya. Mbak Betty. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka itulah yang disebut dengan CI-nya 10. Lebar kelasnya dari 30 sampai 39,9 itu berapa? Jadi 10 gitu. Oke, Mbak Betty? Oke, paham ya? Saya ulangi lagi hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya, paham ya? Ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Ayu. Itu yang 12,5 dikurang 11. Yang 11 itu dari frekuensi kumulatif sebelumnya ya, Bu? Ya, benar. Jadi, 12,5 tadi kan itu kita dapat dia letak kuartilnya dari 50 bagi 4 dapat di 12,5. Nah, 12,5 itu kan ada pada frekuensi kumulatif yang ke-19, ya kan? Nah, jadi kita ambil dia, kita harus kurangin dia dengan frekuensi kumulatif yang sebelumnya yaitu 11. Berarti kan di atas 19 ada 11. Nah, jadi dia 12,5 dikurang 11 jadi dapatlah dia 1,5. Oke, semuanya paham untuk yang 1,5? Oke ya. Nah, setelah semuanya jelas, kita bisa masuk ke bagian rumusnya. Nah, rumusnya adalah K1, L1 berapa? 49,95. Nah, tambah CI. CI semuanya sama ya, 10 dikali J1. J1 itu tadi 12,5 dikurang 11, itu dia 1,5. Tapi di sini dijelaskan lagi. Nah, per FK. FK itu adalah frekuensinya, frekuensi letak daripada 12,5. Letak itu kan frekuensi 12,5 terletak pada frekuensi kumulatif 19. Nah, itu frekuensinya berapa? 8. Nah, 8. Nah, sama dengan 51,825. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham untuk yang mencari K1-nya? Paham? Nah, K1 di sini maksudnya adalah keuntungan terendah, ya. Nah, jadi berarti artinya arti dari mencari K1 ini adalah, nah ini di buku juga sudah ditulis, keuntungan tertinggi dari 25% terendah sebesar 51,825 juta rupiah. Oke, untuk K1 cara yang sama bakalan kita aplikasikan untuk K2 dan K3. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Berarti kita bisa masuk desil? Oke, kita bisa masuk desil ya, karena caranya sama untuk K2 dan K3. Oke ya, oke kita masuk desil. Nah, desil itu apa? Desil tadi saya bilang bagi 10 kan,
Jadi angka yang membagi data menjadi 10 bagian. Nah, desil untuk data yang tidak dikelompokkan. Nah, ini gampang, yang untuk yang tidak dikelompokkan LD1 sama dengan N tambah 1 per 10. Nah, ini dia. Mencari desil untuk yang tidak dikelompokkan. Perhatikan bukunya halaman 2.26. Nah, LD1 sama dengan N tambah 1 per 10, LD2 2 kali N tambah 1 per 10, LD3 3N tambah 1 per 10. Jadi sama kayak yang tadi yang kuartil, tapi kuartil cuma sampai 3, nah desil sampai 9. Oke. Okay? D9 sama dengan 9 kali N tambah 1 per 10. Oke, okay ya, untuk desil ya. Nah, contoh, kita masuk ke contoh biar paham. Nah, itu kita memiliki data tentang umur penduduk suatu wilayah. Nah, itu ada 21, 36, 22, 45, sampai seterusnya. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, hal pertama untuk data yang tidak dikelompokkan itu adalah mengurutkan data dari yang kecil ke yang besar. Nah, itulah dia hasil pengurutannya. 10, 15, 19, 21, sampai 63. Oke, untuk situ ya. Oke, untuk yang pengurutan data, paham? Oke, nah, kita masuk ke langkah letak desil, mencari letak desil. Nah, letak desilnya dicari dengan LD1 sama dengan N tambah 1 per 10. N-nya berapa? 20. Tadi kan N sama dengan jumlah data. Berarti N 20 ya. Tambah 1 per 10 sama dengan 2,1. Oke. Untuk sampai 2,1 paham? Oke, paham. Bagus. Nah, itu masih letak desilnya saja. Nah, kita mau mencari desilnya yang mana ya? Gitu ya. Jadi desilnya itu di data yang kedua dan 0,1. Sama seperti kita mencari kuartil tadi. Jadi data yang kedua, cari di data yang sudah diurutkan tadi. Data yang kedua berapa? Ayo, ayo, ketik, ketik, ketik. Benar, 15. Nah, kan 2,1, berarti masih ada sisa 0,1. Nah, untuk sisa 0,1, kita ambillah dia data yang kedua dengan data yang ketiga. Berarti 0,1 kali data yang kedua dikurang data yang ketiga. Atau kita cari posisi yang positif pengurangannya. Berapa data 2 dan ketiga? Ya, benar, 19 dan 15. Jadi hasilnya 19 dikurang 15 sama dengan 4. Berarti 15 tambah 0,1 kali 4 sama dengan 15,4. Oke, untuk desil 1, oke? Oke, ya, saya senang kalau kalian paham ya. Oke, sekarang kita coba letak desil yang ketiga. Letak desil yang ketiga. Berarti 3, LD3 rumusnya 3N tambah 1. Berarti 3 kali N, N-nya berapa? 20 tambah 1 per 10, karena desil bagi 10. Berarti 3 kali 20 tambah 1 per 10 sama dengan 6,3. Oke, kita cari data yang ke-6 berapa? Oke, 22. Kemudian 0,3 kali data yang ke-6 dan ke-7 berapa? Oke, berarti hasilnya adalah 22. Gimana, coba siapa yang bisa ketikkan cara mencari desil yang ketiga? Ayo, jabarkan gitu, dapat dua-duanya dari mana? Dapat nilai 22 dari mana? Ya, benar. Oke, ya, berarti sudah paham untuk desil ya. Nah, kita masuk ke desil yang dikelompokkan. Sebelumnya ada pertanyaan untuk desil ini, desil yang tunggal.
ada pertanyaan untuk yang tunggal, biar kita masuk ke yang ke kelompok. Oke, nggak ada ya. Oke, kita masuk ke yang ke kelompok. Nah, itu dia LD1 sama dengan N per 10 LD2 2N per 10 LD3 3N per 10. Nah, nggak beda jauh sama dia rumus untuk mencari desilnya, yaitu L1 tambah C1 JI per FD1 gitu ya. Nah, jadi mereka buat yang namanya itu tabel 2.7. Coba perhatikan tabel 2.7. Nah, itu ada keuntungannya, frekuensi dan frekuensi kumulatif sama ya. Masih pakai tabel yang tadi. Nah, pertama itu kita hitung frekuensi kumulatif kurang dari, dan langkah kedua kita menghitung letak desilnya. Nah, oke, okay, letak desil 1 dia dia kan N per 10, N-nya berapa? N-nya kita bisa lihat di tabel itu ada 50. Per 10 bagi 10 sama dengan 5. Oke, okay, 50 per 10 sama dengan 5. Sama letak desil 5, coba lihat. 5 kali N per 10 berarti 5 kali 50 per 10. Berarti 25. Oke, okay ya, itu langkah pertama. Nah, langkah yang kedua kita cari kelas desil. Nah, kelas desil 1 adalah kelas frekuensi kumulatif mengandung angka 5. Oke, okay. Yang mengandung angka 5, coba cari frekuensi kumulatif yang mana? Yang bagian frekuensi kumulatif yang mana? Oke, okay, benar, 11. Berarti pada kelas berapa? Oke, okay, benar, berarti pada kelas yang kedua. Nah, sama, coba kita lihat letak desil yang ke 8, yang ke 9, yang ke 9. 9 kali 50 per 10 45. Nah, oke, okay. Berarti yang mengandung nilai 45 yaitu yang mana? Frekuensi kumulatif yang mana? Oke, okay, 46. Itu kelas berapa? Oke, okay, benar. Nah, berarti udah paham ya untuk yang langkah pertama dan langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga, kelas bondari. Nah, kita harus cari kelas bondari masing-masing. Oke, kita kan tadi kan fokus ke D1 dan D9 ya. Coba untuk kelas D1. D1 tadi dia ada pada kelas yang kedua, yaitu pada frekuensi kumulatif yang ke-11. Oke, cari kelas bondarinya berapa? Siapa yang tahu? Kelas bondari sama-sama yang tadi cara nyarinya. Oke, kenapa? Benar, 39,95. Kenapa? Karena dia ada pada frekuensi 11. Frekuensi yang ke-11 di kelas 2, berarti dia kelas bondarinya 39,9 dan 40, nilai tengah-tengahnya 39,95. Oke ya. Paham ya sampai di situ. Nah, CI, kelas interval. Kelas intervalnya berapa? Semuanya sama biasanya. 10. Oke, benar, 10. Oke. Coba perhatikan halaman 2.30. Semuanya perhatikan halaman 2.30. Oke. Nah, di situ dia 3 untuk DI D1, kita fokus kepada D1. 39,95 tadi kita udah cari, 10 juga dari CI. Nah, 5 dikurang 4. Oke, 5 dikurang 4. Nah, ini merupakan JI. Kenapa dia 5? 5 itu kan letak desilnya itu 5, mengandung angka 5 gitu ya. Nah, dikurang 4. Dikurang 4 itu adalah karena tadi yang 5 itu dia ada pada frekuensi kumulatif yang 11. Jadi sebelumnya kan angka 4. Jadi dia 5 dikurang 4 per 7. 7 itu